Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau masak capcay, teman-teman. Ini enak banget ya, teman-teman, bikin selera makan. Jadi bahan-bahannya ini ada udang, terus brokoli, wortel, daun bawang, sama daun seledri. Untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, sama cabai. Untuk bumbu lainnya ini ada lada, garam, kecap asin, saus tiram, sama tepung maizena. Nanti tepung maizenanya kita larutkan sama air ya, teman-teman. Sekarang kita waktunya mulai masak. Sekarang kita mulai tumis bumbu-bumbunya ya. Ini udah harum banget ya, teman-teman. Bawangnya udah matang. Sekarang aku masukkan kecap asinnya sama saus tiram. Terus ini aku masukkan lada sama garam. Ini masukkan wortel sama udang. Brokolinya nanti ya, teman-teman, karena brokoli itu kan cepat matang. Ini kita masak sampai wortelnya matang, sampai udangnya matang ya. Ini wortelnya udah matang, udangnya udah matang. Sekarang terakhir aku masukin brokoli ya, teman-teman. Ini brokolinya udah matang. Terakhir aku masukkan daun bawang, daun seledri, sama ini teman-teman tepung maizena. Oke, teman-teman, udah matang. Sekarang aku angkat ya. Oke, teman-teman, ini hasilnya ya. Masakannya ini enak banget ya, teman-teman. Anak-anak suka banget bikin selera makan gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.